Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. What's up guys? Okay. Kali ini gue lagi jalan-jalan. Tapi mau nunjukin sesuatu atau mereview sesuatu. Ini tempatnya saya ya di Malaysia masih, tapi di Johor Bahru, tepatnya di Kempas. Kempas di sini, di bangunan-bangunan ini saya mau berbagi ya mungkin yang ada yang sudah tahu, ada yang belum gitu kan, nggak apa-apa itu mah. Yang penting saya ingin mengasih tahu kalian semua, di Indonesia sama di sini mungkin ada sedikit perbedaan gitu kan. Kalau di bangunan-bangunan kayak gini, apa yang kalian pikirkan biasanya? Ya, ada beton, ada batu bata, semen. Nah, yang gue mau tunjukin apa di sini, guys? Seperti yang di thumbnail. Ya, harus ngomong apa gue? Thumbnail depan tadi saya menunjukkan bahwa pasir yang di sini itu apa? Beda yang digunakan dengan di Indonesia. Biasanya di tempat saya itu pakainya pasir hitam. Mengapa? Ya, di sini ada perbedaan. Ayo ikuti perjalanan saya. Cek bisa. Oke, jadi seperti ini guys, pasirnya guys, putih. Nah, tuh putih. Putih. Ya, ini kalau di zoom kayak gini nih. Nah, putih. Lagi ini kan masih basah, agak sedikit-sedikit coklat. Tapi kalau udah kering dia putih banget. Mengapa? Di sini itu nggak menggunakan kapur ya, kayak di kampung-kampung saya atau di itu semennya. Di sini itu nggak menggunakan kapur, guys. Jadi ya pasirnya udah putih kan, jadinya kuat. Terkenalnya kan di sini itu apa? Bangunan-bangunan di sini kokoh. Nah, ini rahasianya kayak ini. Putih pasirnya kan, jadi kalau diaduk sama semen itu kan jadinya sudah kelihatan apa namanya, pas itu. Kelihatan pas. Ini putih, kebanyakan semuanya putih pakainya itu. Yang di sana itu tuh putih. Lagi ada lagi itu putih. Di sini pun ada ini. Ini semennya kayak gini. Ini lihat tuh kan putih itu apa, molennya buat bancu, buat ngaduk itu, mixer atau molen biasa disebut di kampung gua. Tuh rahasianya, kalau di sini memang nggak pakai kapur. Kapur itu biasanya kropos, jadinya nggak kokoh. Di sini kan apa terkenalnya, namanya apa, bangunannya kokoh-kokoh, jadi dia di sini nggak menggunakan kapur. Di sini hanya pasir sama semen saja. Semoga bermanfaat ya guys, yang sudah tahu. Bagi yang belum tahu, kalau mau ngepoin Malaysia apa aja yang unik, tinggal komen di bawah. Jangan lupa subscribe guys, buat tambah seduluran, buat saya bikin semangat setiap hari bikin video. Oke, semoga sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Bye-bye.